Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Bersama Dedi Rupani Channel. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang osteoporosis atau pengkeroposan tulang dengan pijat refleksi. Mudah-mudahan bisa sembuh dan mempercepat proses penyembuhan. Di manakah titiknya? Jangan kemana-mana, jangan di skip, tonton sampai habis supaya tidak gagal paham. Oke guys, sip. Letaknya adalah di sebelah sini. Silakan lihat gambarnya. Ini adalah titik paratiroid atau kelenjar paratiroid, di mana kelenjar paratiroid ini adalah yang mengatur zat kapur dan yang mengendalikan jumlah zat kapur yang berada dalam darah dan tulang. Jadi bila mana kita ditengarai apa kekurangan kalsium atau pengkeroposan tulang, maka pijatlah titik ini. Dan ini juga bisa adalah untuk mempercepat proses penyembuhannya, pijatlah titik paratiroid ini setidaknya setiap hari selama 5 menit, minimal 5 menit sampai 15 menit. Semoga dengan tips ini bisa mengurangi atau mempercepat proses penyembuhan yang Anda derita. Mudah-mudahan menjadi solusi tentang kekurangan zat kapur atau pengkeroposan tulang. Di samping itu harus kita lakukan tentu saja, dan ini adalah sebagai cara alternatif dan untuk membantu proses penyembuhan supaya cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang Dedi Rupani sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Mohon saran dan kritiknya. Dedi Rupani Channel mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.